Balik lagi di HSR Wheel, channel velg terupdate dan terlengkap, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Oke, kita mau unboxing lagi sekarang. Ada velg namanya Kamikaze. Nah, Kamikaze ini kita punya 15 sama 16. Buat kalian yang suka-suka model JDM, boleh pilih velg ini buat mobil kalian. Nah, buat kalian yang suka single PCD, nah ini mantap nih single PCD nih guys. Jadi ada yang spesial di Kamikaze kali ini karena dopnya kita pakai floating cap. Tuh, floating cap. Tuh, dopnya jadi nanti bisa muter-muter. Oke. Ini kita punya 15 6,5 sama 16 kali 7, oke. Offsetnya 42. Kita punya warna gold sama black, gold sama black. Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cirebon. Namanya itu Aurora. Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Cirebon dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti ban atau ganti velg, atau mau isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda, atau kalian mau fitting velg secara gratis, langsung datang aja boy ke toko. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Terus yang kedua, kita ada namanya Torey. Torey itu ini black red sama black machine face. Kita ada dua warna. Ini kita punya 15, 17, dan 18. 15-nya kita punya 15 kali 7 offset 42. 17-nya kita punya 17, 7,5 offset 45. Sama 18-nya kita punya 18, 8,5 offset 45. Kalau yang 15 sama 17-nya PCD-nya 400. Kalau yang 18-nya PCD-nya 5 kali 114 ya. Jadi buat expander gitu, oke. Okay? Kalau yang 17-nya itu juga 400 single PCD. Terus lanjut lagi kita punya namanya Wushbook F1. Nah, Wushbook F1 ini mirip sama Torey ini, tapi dia bedanya cuma di sirip-siripnya inilah bedanya di situ. Nah, ini kita ada dua warna, semi matte gray sama semi matte black. Nah, ini. Jadi bedanya sama yang Torey itu adalah ini dia lubangnya ada ininya apa namanya garis lurusnya, kalau yang Torey nggak ada, dia melengkung, bedanya itu doang. Nah, ini kita punya 18 warna semi matte gray sama semi matte black. Oke, itu PCD-nya juga 5114 ya, jadi ada 17 sama 18-nya yang Wushbook F1. Terus yang terakhir, kita punya namanya Wasior. Wasior itu ring 18, kita punya semi matte black sama black machine face. Nih, namanya Wasior, palang 5, belah 2, semi matte black sama black machine face yang itu. Oke, okay. Nah, di kontainer kali ini kita eksperimen, selain floating cap, kita bikin dopnya itu yang dasarnya hitam, tapi logonya merah. Kalau yang biasa kalian lihat kan kayak gini, hitam, dopnya chrome. Nah, ini kita dopnya merah. Kalau gue lihat sih ya jujur ya kurang mantap sih kelihatannya, kayaknya lebih cakep begini kalau gue lihat. Tapi nggak tahu kan, namanya selera orang masing-masing kan, selera orang kan beda-beda. Kalau menurut lu gimana Git, keren nggak kerenan ini atau ini Git? Kerenan yang chrome yang ini kan. Iya, makanya. Nah, terus kita punya floating cap juga ya. Floating cap kita ada yang chrome sama yang ini. Nah, ini juga bisa muter nih tuh. Oke, sekian aja unboxing kontainer kali ini. Nanti malam ada turun lagi, besok kita unboxing lagi, oke?
Ingat velg, ingat HSR. Oke boys, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuma dengan nonton YouTube aja, cuma ada di HSR Wheel.